Hai guys, kembali lagi dengan Lika-Liku Kehidupan Cisini Stories. Pas bangun, Okto disuruh ibu belajar masak dong. Hari ini Shani berencana untuk melunasi hutang ibu di bank. Selain itu, untuk menjaga relasi baik dengan seluruh warga Cisini, Shani mau ngajak mereka ngobrol juga hari ini. Kalau Shani lagi malas jalan, Shani akan gunakan ojek online. Nah, sisa Indra yang belum Shani ajak ngobrol hari ini. Oke, Shani lunasin utang ibu dulu ya. Setelah itu, Shani ajuin KPR. Oke, sekarang Shani pulang antarin sertifikat rumah ibu dulu. Nah, si ibu nyuruh Shani buat berkebun karena harga bahan makanan itu makin mahal. Karena satu bibit yang baru ditanam, Shani akan beli lagi. Shani berencana untuk memenuhi kebun rumah ibu. Oke, saatnya menanam semua bibit yang udah dibeli. Tapi sebelum itu ganti baju dulu. Ternyata capek juga nanam sebanyak ini. Untung waktu nyiram gak terlalu capek. Oke, aktivitas nanam-nanamnya udah selesai. Sekarang ke warteg untuk bekerja. Oke, pulang. Capek banget. Wah, aman.